itu GGWP, dan kali ini kita main di luar, dan kali ini kita mau main game iShield 21 alias rugby alias American football with a twist lah pokoknya. Peraturannya kayak gimana? Pertama gampang banget, jadi lu tinggal bawa bola dan masukin ke gawang lawan, tapi lu nggak boleh lari. Nah yang lain boleh ngerebut, dah gitu aja. Kalau misalnya bola jatuh lu punya kesempatan 3 kali, dan kalau misalnya ada bola bisa rebut buat tim lu bisa golin langsung. Yang kalah squad jam atau push up. Oke, ini dia tim-timnya. Kawan tim, mari turun. Kali ini gue akan jadi wasit juri dalam permainan. Jadi, ayo kita tonton keseruannya main iShield 21 ala-ala. Let's go! Kedua tim sudah mulai bertanding ya. Oh ya, sebelum itu perkenalkan dulu nama Mas siapa ya? Ini kita baru ketemu loh. Saya bisa dipanggil Bekantan Senam biasanya. Oh, Bekantan Senam. Nah, kalau saya itu tungau kolesterol ya. Jadi, bisa panggil saya tungau aja. Dan oke. Okay. Kita lihat nih, menurut Mas sendiri nih, ini yang menang siapa nih? Antara Tulip Ip-Ip atau Maling Pangsit? Oh, sudah satu strike tadi. Oh, satu strike. Oh ya, berdasarkan dari statistik peternakan, ini berdasarkan dari huruf sih biasanya. Huruf E itu pasti menang sih biasanya. Kalau menurut analisa dan perhitungan saya dihitung-hitung oleh kalkulator MBTI ya, saya rasa yang menang tuh tim Tulip Ip-Ip. Kenapa turip ip ip? Karena turip ip 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 turip ip ip. Oh, strike lagi. Ini strike terakhir ini. Oh, kenapa berdebat mereka? Oke, dari ulang. Oke. Oke, turip ip ip sedang memegang bola lalu direbut. Oh, sayang sekali. Dia halangi ternyata. Oke, Mas Jakal ini, Mas Jakal ini. Oke, dihalangi. Rebutan oleh sedikit. Disebut oleh Pansans, apa yang dilakukan Pansans, masih Pansans tidak masuk, kecil gak orang tua. Harus try. Makanya dipakai ke orang tuanya, Pansans. Ingat orang tua Pansans, ingat masih Jep. Pansans, dia over kembali. Apakah tadi masuk? Oh, gol, sayang sekali gol. Gol, tidak gol. Wow, ini pangsit, maling pangsit ya. Maling pangsit kejebolan satu skor ya. Jadi di sini skornya 1-0 dipegang oleh Dorip Ip. Oh, sayang sekali. Harus strike di awal-awal game. Terlalu dia menunggu ibu kakar ditahan oleh sigit menahan rasa tangis. Jatuh dengan tidak kejelasan. Strike lagi ternyata. Ayo, Mas Andi kanduk. Oh, di over ke Stephen. Lemparan psikologi tidak masuk ternyata. Tidak mempan lemparan psikologi. Pansans, kebanggaan ibu kota Cibinong. Kenapa ibu kota Cibinong? Wali kota Cibinong, harusnya dong. Pantas kebanggaan wali kota Cibinong. Mas Jack, apa yang Mas Jack lakukan? Mas Jack di kuliah tinggi malah jadi kang guru. Astaga. Oh, sayang sekali. Anak. Sigit. Tangannya tidak nyampe. Hei. Ayo. Mas try lagi. Untuk turip pipip. Ayo, lihat Mas Congkel memegang bola. Terlihat kebingungan. Gol. Masuk gol. Oh, sangat excited kami ya. Gol. Wow, gol. Saya merasa sedih ya melihat tim Maling Pangsit ini ya, karena belum menjebol satu pun. Gawangnya sudah kejebolan dua kali ya. Kebanggaan wali kota Cibinong ya. Anak kebanggaan wali kota. Ayo Mas Fian. Mas Fian ya, dengan strategi rugby gitu ya. Oke. Strategi mendorong orang-orang dengan mental lemah. Kita lihat. Ini otot laki Mas Fian ini ada banyak waifu ya, makanya dia kuat ya kita lihat. Nah iya, didukung para waifu-waifu. Kenapa wasit memegang bola? Nah, kartu merah gak? Ini harus kartu para wasit sih. Harus ada sih. Cuma ya wasitnya curang soalnya yang punya channel. Oh, oke. Iya.
Oke. Okay. Terjadi perebutan. Ayo. Perebutan. Ah. Striker tidak jadi. Strike ternyata. Ayo, maling pangsit. Oh tidak, strike lagi. Oh, strike. Maling pangsit, masih maling pangsit. Maju maling pangsit dan gol. Satu gol ya, pecah telur. Pecah telur akhirnya. Oh, wow, wow. Satu dua. Oh, tibek. Oh, tibek open. Ada tibek sopan dari Raymond. Wow, sangat jahanam ya dia ya. Ayo, kita lihat. Masih turip ip. Gigit. Dipeluk oleh Wibu Kekar. Apa yang dilempar? Strike. Apa yang dilempar? Sigit. Mas Congkel. Masih Mas Congkel membawa sendirian. Direbut oleh warga setempat. Ayo. Direbut Raymond. Ayo Raymond. Raymond direbutkan para kuya. Oh, tapi strike. Sedih sekali ya. Mas Alek, ayo PNS. Let's go. Oh, strike sedih. Ini terakhir ya. Oh, dihadang oleh Tipos Kultus. Sangat sekali. Tidak masuk. Oh, masih ada kesempatan ternyata. Sepertinya dihadang Tipos. Turik ini kayaknya penuh dengan kultus Tipos ya, dampak. Iya. Waktu dicurigain. Banyak kan Tipos. Oh, ini kena kamera. Iya, hampir okay. Kena kamera ini. Ayo turip ipip, semangat turip ipip. Turip ipip. Masih sedikit. Ditarik. Strike untuk turip ipip. Wah, strategi yang menarik. Iya, menarik. Tidak jadi menarik. Tidak jadi menarik. Lupakan tadi ya, barusan. Oke. Masih pantas. Masih pantas. Kebanggaan wali kota. Wow, tidak jadi. Tidak masuk. Pansans. Emparan. Masuk. Oh, strike Ayo. Lagi. Oh, strike. Dari ulang. Jadi ulang. Awal. Oke. Ayo. Raymond. Maju, Raymond. Raymond. Sigit. Sayang sekali. Tidak kena. Masih maling pangsit. Dipegang Raymond. Oh, semangat, Raymond. Raymond ditahan. Apa yang kau lakukan? Ditahan oleh jutaan. Goal! Masuk. Satu skor lagi untuk maling pangsit. Kedudukan sekarang jadi 2 sama. Okay. Apa yang terjadi? Apa? Siapa yang akan menang? Siapa yang akan menang? Komen di bawah. Tidak ada tipik-tipik sopan. Iya, tipik-tipik. Oke, ini skor penentu ya. Satu skor terakhir. Apakah turip tipik yang akan menang? Atau maling pangsit yang akan menang? Kita lihat Mas Congkel direbut. Ditarik oleh Abdi Negara Alek. Oleh Abdi Negara. Mas Arya berlari. Astaga, bagaimana sih yang menjaga gawangnya? Kamu payah sekali. Kenapa kamu tidak menjaga gawang itu, wahai Alek? Astaga, Alek. Anda sampai ditonteng orang Cibinong. Sayang sekali ya, maling pangsit tidak dapat memenangkan ya. Nah, kita turut berduka cita untuk maling pangsit. Dan selamat untuk turip ip sekalian ya. Like, comment, dan lain-lainnya. Dan yang paling penting apa, Dik? Jangan sampai